Okey, untuk video kali ni saya nak tunjuk cara macam mana nak buka dashboard bahagian radio ni. Untuk pendongkaran radio ataupun sebagainya lah. Ataupun cara nak buka benda ni. Biasanya buka untuk repair gear, getah gear ataupun nak tukar Android player. Okey, pertama sekali mudah aje, dia mesti dalam N. Okey. Dan kedua, bahagian ni kita boleh rasa ni, kita tarik je. Ha, okey. Okay, macam tu. Okay, lepas tu kita buka bahagian sini. Okey, kita tarik je. Kita popak je. Okey, dah. Okey, so dah terbuka. Bawah ni ada dua skru. Okey, dia menggunakan sepana saiz 10 kat sini. Okey, kita akan guna sepana jenis ratchet. Okey, biasa video saya guna je sepana ni. Banyak video saya dah guna sepana ni. Okey, dia punya stem besi nak access. Okey, untuk skru tu, dia ada juga jenis skru screwdriver ya, tapi tak disarankan kerana dia agak ketat. Okey, kita buka, kita masukkan. Okey, dah boleh buka. Dan satu lagi. Okey, kena berhati-hati, pastikan skru ni jangan terjatuh ya. Kalau terjatuh memang susah. Okey, kita dapat skru dia. Skru dia jenis macam ni ya. Ada mata bunga dan ada mata, ada punya bentuk untuk sepana. Okey, apabila skru dua-dua tu dah dibuka, kita boleh tarik je. Ha, macam tu. Ha, tarik keluar dah macam ni. Okey. Yang wire, ha, boleh buka lah Android player tu. Selalunya kalau kita beli Android player PMP ya, dia adalah converter apa. Okey, untuk kes ni saya just nak tukar masukkan kamera belakang je. Reverse. So macam ni mudah kan? Kalau anda rasa ni nak tukar Android player sendiri, boleh je buat macam ni. Untuk kereta Myvi. Okay, itu sahaja perkongsian saya. Bye-bye.